Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Benar rumahnya Pak Rizal ya? Betul, Pak. Gini, saya dapat informasi dari Pak RT setempat bahwa Pak Rizal itu terpapar virus corona. Benar, Je? Benar, Pak, Je. Begini, Pak. Ini karena anjuran dari semua pihak, baik dari Pak Babin dari kelurahan, bahwa yang terpapar virus corona itu diminta, disarankan untuk isolasi mandiri di shelter. Gitu nih, Pak? Iya, Pak. Iya. Karena di shelter itu Bapak kesehatannya bisa terjaga. Oh, iya, Pak. Di sana ada nakes, Pak, ada tenaga kesehatan. Jadi Bapak nggak usah takut. Jadi Bapak di sana untuk makanan, vitamin, semuanya terpenuhi, Pak. Jadi monggo Pak Rizal, kami mohon untuk siap-siap ke shelter membawa peralatan secukupnya. Ngeten nggih, Pak Rizal nggih? Nggih, Pak, nggih. Babin Katimas Polda DIY senantiasa mendengar aduan dari petugas masyarakat setempat. Kami terus menghimbau kepada masyarakat, khususnya para penyintas COVID, untuk melakukan isolasi di shelter yang telah disediakan. Tujuannya agar para penyintas COVID memperoleh fasilitas yang memadai, sehingga proses penyembuhan lebih maksimal. Isolasi yang dilakukan di shelter COVID-19 juga bertujuan untuk mencegah adanya klaster keluarga. Selain itu, makanan dan obat-obatan lebih terjamin, pemantauan kesehatan pasien dilakukan secara berkala. Jika kondisi pasien memburuk, akan langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Dulu kita mengangkat senjata melawan para penjajah. Kini kita berjuang bersama-sama melawan virus corona. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka! Merdeka!